Oke guys, selamat sore menuju petang ya. Kita sudah berada di Kadilangu, Demak ya. Tepatnya di makam Sunan Kalijaga. Kita jalan terus ya. Ini toko. Gimana Drong? Apa namanya mungkin Godrong itu cara itu fans sama ya. Beliau. Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa diberi kesempatan ya untuk berkunjung, berziarah. Juga kalau nggak ada YouTube, Godrong nggak mungkin mampu. Oh iya. Kan? Nah. Alhamdulillah. Kita berjalan, keluar. Gak masuk ya teman-teman tuh, atas semua bro. Makam Kadilangu Kanjeng Sunan Kalijaga tuh. Ya, kita berada di pintu masuk. Ini boleh rokok enggak sih, Bang? Hah? Boleh rokok. Kayaknya janganlah. Jangan rokok, Den. Jangan rokok. Pokoknya dimatikan dulu aja. Tuh ada nih. Ini beda. Kalau di tempatnya makam Bung Karno, keziarah dulu, terus ada pedagang. Kalau di sini tempat pedagang dulu. Iya. Ya. Kalau di sana beda. Gitu ya, Mas Jadi jangan minta apa-apa ya. Oke. Mas Haji juga nanti ya. Yuk. Paling nanti jreget. Hah? Paling nanti jreget. Oh, jreget. Di sini banyak dijajakan baju-baju ya. Kita memasuki area makam. Ini penjaga di makam. Nyuwun sewu nggih, mangi, wonten. Iki dari mana, Mas? Purwokerto. Dari Purwokerto, Pak. Tamudin nggih, benar ya? Nggih. Nyerat buku tamudin. Buten iki. Nggih. Nyerat buku tamu. Tuh, laporan dulu kepada juru kunci ya, yang mengelola di sekitar makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Lo tiba singkat nih perlu sih orang. Gimana dong? Masuk di sini tuh ada hawa ataupun ada aura yang mungkin bikin makam Pangeran Haryo Gesang Panangsang. Ya. Merinding bulu kuduku, merinding bulu romaku ya. Makam Pangeran Haryo Pangesan. Kenapa merinding dong? Kenapa merinding? Ya mungkin beliau-beliau itu ada aura yang mungkin ya luar biasa. Iya, kita itu belum apa-apanya dong. Kita sehingga belum kita itu merasakan benar-benar yuk apa ya, aura di sini itu sangat luar biasa, energi positif. Jadi, seolah-olah itu mereka itu belum meninggal kalau. Benar. Assalamualaikum ahli kubur. Ya, teman-teman. Ini Pangeran Bulu.
Pangeran Wulu. Pangeran Wijil 5 Raden Mas Syaid.
Oke ya, setelah kita di makam Pangeran Mijilima Raden Mas Said, kita itu lahir tahun 1824 dan meninggal tahun 1887. Ya. Di sini memang ibaratkan sebuah makam keluarga ya. Makam keluarga, makam-makam kerajaan ya. Makam-makam orang-orang terdahulu di zamannya pada di kemumikan di sini Gondo Subroto. Nah ya. Ini makam sebenarnya udah lama banget loh, Ndron. Jadi mungkin di sini tuh makam orang-orang yang spesial nih, Ndron. Keluarga kerajaan, keluarga santri ya yang berada di sini. Tuh kan ada empu, tuh kan tuh. Empu. Empu Supo. Nah. Empu berarti dia itu Allahu Akbar. Assalamualaikum. Gedung Kasunanan. Nah, keluarga dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Pertama, Sunan Kalijaga, istri Sunan Dewi Roro Wulan, adik Papanambahan Hadi, Ratu Retno Pambayun, Ratu Panagraha, Raden Abdurrahman Tumenggung Wilotikno, Raden Saur, Ayah Sunan Kalijaga, Kiai Drik Abdi Kinasih Sunan, Abdi Kinasih Sunan dikubur di sini. Jadwalnya nih ke makam Gedung Kasunanan. Tuh. Berarti beliau semuanya di sini semua. Iya. Di sini semua. Di sini semuanya. Yuk kita langsung masuk. Di dalam itu banyak orang-orang yang lagi berziarah. Gak tahu dari mana saja. Oh.
Oke guys, kita sudah tadi berdoa ya di sekitar makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Brong, bagaimana rasanya Brong? Setelah kita sampai di sini dan kita berdoa di hadapan makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Jelas Dokter itu apa namanya? Sangat-sangat terketuk hatinya waktu. Iya. Ya Allah. Terketuk hatinya seorang ciptaan Allah. Iya. Ciptaan Allah bisa dikagumi ataupun dipuji sama orang-orang banyak. Masya Allah. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad jawab. Iya. Masya Allah. Sekelas sekali aja baru segini ya, panik Kanjeng Nabi ya. Kalau kita juga lewat barokah, kita juga bisa disukai ataupun di apa namanya? Diayomi lah sama teman-teman semua. Ini merinding, Pak. Ya, ini menjadi catatan buat pengetahuan berat diri kita, Endrong ya. Bahwa kita itu hidup itu ternyata wow. Nah, artinya memang sangat luar biasa. Beliau ya dari seorang Kanjeng Sunan Kalijaga ya, seorang wali ya. Kalau saya menyebutkan Mbah Kali, itu ya teman-teman tuh. Dan di sini memang waktu untuk dibukanya makam ini itu terbatas. Ada jadwal waktunya. Setelah kita selesai berdoa, kita menuju pintu keluar. Kita menuju ke parkiran. Ya. Ini juga buat pelajaran daily ataupun haji. Oh iya. Jadi benar. Bisa tahu langkah mulianya, cara kemuliaannya. Drong, ini sebuah ilmu drong. Lihat, itu pohon drong. Pohon apa itu? Itu pohon pacen drong. Ya, mungkin empedu. Mungkin semua orang nggak tahu bahwa ini adalah obat. Lara weteng karo daunnya ya, terus buahnya buat sambel tuh ya, buat teman-teman semuanya. Kalau yang biasanya anak-anak atau orang dewasa sakit perut ya, perutnya bung 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 ya. Nih. Mana? Jadi ini teman-teman semuanya, ini pohon empedu, mengkudu. Pohon mengkudu ya, ini pohon mengkudu teman-teman ya. Berguna sekali buat pengobatan ya. Daunnya tuh ya bisa buat sakit perut ya. Kalau orang zaman dulu itu pakai beras kencur terus diikat sama daun kayak gini nih, ini daunnya dibakar buat bentingan ya, dibuat di perut ya. Nggak tahu kenapa sakit perut yang sakit banget itu kalau kasih kayak gini tuh sembuh tuh. Nih daun, makanya ini benar-benar pohon ini benar-benar menunjukkan bahwa pada saat zamannya beliau Kanjeng Sunan Kalijaga menggunakan seperti ini untuk pengobatan. Mateng? Kita bukan cari atas enggaknya, tapi kita ambil. Enggak, Pak. Kita ambil ataupun kita manfaatnya ya, Pak Bro. Iya, benar. Manfaatnya dari buah mengkudu. Lewat lantar buah mengkudu ini, mudah-mudahan aromanya kan, dari yang Sunan Kalijaga ya. Ini mau tak bawa pulang, ya Pak Bro, mungkin bisa menambah ini. Ya. Dan lain-lain. Nomor berapa? Nomornya Drong. Sendalnya Drong. Dan ini Drong di samping. Banyak sekali karoma-karoma dari Kanjeng Sunan Kalijaga dan buat warga sini pun untuk merot rezeki. Dia dengan berdagang nih, dagang somai
dalam minuman, bakso, klanting dan sebagainya. Ini sebuah mata pencarian berkah. Berkahnya dari Eyang Sunan Kalijaga Gondrong. Tapi kalau rasanya manggilnya Mbah. Mbah. Mbah Sunan. Ini memang banyak sekali karomah-karomahnya ya, yang terkandung dalam diri beliau. Allahu Akbar. Harus kepaduk. Nah, ini di sekitaran rumah penduduk loh teman-teman. Di sekitar rumah penduduk. Terminal bus. Gondrong, setelah ini perjalanan spiritual kita dari mulai dari Blitar di makamnya Bapak Presiden Soekarno, terus perjalanan di Grobogan ya, ada fenomena alam, terus ke sini ke makam Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Setelah ini kita langsung menuju ke Purwokerto, menuju ke rumah, dan kita mempersiapkan misi ya. Oke, yang penting apa yang sudah diberikan kepada kita dari Eyang Atas Angin untuk melanjutkan mengemban misi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan perjalanan spiritual kita sudah mendapatkan bekal ya. Amin. Sehingga misi yang kita hadapi berjalan mulus. Amin. Oke, Drong. Siap. Langsung kita gas ke Purwokerto. Iya. Ada yang perlu disampaikan? Yang perlu disampaikan, Gondrong, kita selalu ingat ya teman-teman, ingat kepada Allah, karena tadi Gondrong sudah masuk ataupun kita lihat sendiri bagaimana rasanya itu. Kita disanjung-sanjung ataupun dicintai banyak orang, itu rasanya luar biasa Pak. Nah, jadi tetaplah menjadi orang yang mungkin rendah hati, jangan sombong Pak. Oke, okay. Siap. Itu memang bekal dari Eyang Atas Angin. Kita betul. Jangan sombong, jangan takabur, betul. Jangan besar hati, jangan, gitu ya. Jangan keras kepala. Kita yang penting kita seperti padi, munduk. Amin. Gitu. Oke. Okay. Subhan kita sudah maghrib. Kita langsung gas ke Purwokerto. Oke. Okay. Sampai ketemu ya. Oke. Ya, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe. Pantau terus di Teropong Misteri, Popo Misteri, Onang Channel pada misi penyelamatan putri di Gunung Bukit Wulung. Selamat. Bismillah. Bye-bye.